depan ini. Tapi ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ya. Cerita mengenai manakib. Pokoknya sekarang gencarnya manakib. Apa sih manakib itu? Yang mudah-mudah masuk akal enggak manakib itu? Muda-muda ini belum mengenal namanya manakib. Manakib berkali-kali kita artikan manakoba jawahirul ma'ani. Itu artinya menggali mutiara yang di dalam lautan dalam. Itu ilmu manakib. Untuk apa kok menggali mutiara? Mutiara di dalam ilmu manakib banyak hal. Di dunia ini intinya mau susah terus. Dijadikan istri untuk masa depan yang cerah. Itu harus cerita dengan gurunya. Jangan asal melok manakib enggak tahu caranya. Banyak cara-caranya itu. Nah, setelah dari Pak Kusnan akan menerangkan membacakan manakib. Sampan kabeh meninggali angklop kudune. Jangan kaget kalau angklop. Karena ingin sesuatu harus dijembatani, ya kok tidak? Tujuannya angklop bukan untuk Pak Ahmad Kusnan yang mengarang buku ini. Hal dia punya sertifikat ijazah, dia ditagih untuk membayar hal-nya, sedekah pada hal-nya pesantren ini. Dari tadi bukan dimakan dengan mungkin secara keseluruhan taruhlah sebenarnya lah mungkin ada berapa jenis atau macam manakib terkhusus untuk manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu. Dan mungkin minta dijelaskan sedikit atau banyaknya perbedaannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Minta dijawab oleh siapa? Siapa aja? Ya. Jadi pertanyaannya ada berapakah macam Syekh Abdul Qadir Jailani? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahil, ya Ustaz Fadli, yang tanya tentang berapa sih jumlah atau ada berapa sih versi manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani khususnya itu. Jadi manakib itu banyak ya, ada manakib Syafi'i Hasan Al-Fazili, manakib Imam Syafi'i, manakib banyak pokoknya lah. Syafi'i itu banyak manakib. Manakib secara bahasa itu menceritakan kisahnya orang soleh dan keramatnya dan amalannya. Tapi orang soleh itu yang istilahnya bisa kita andalkan untuk suatu saat kita kepepet, itu kita bisa wasilah untuk mohon pertolongan kepada Allah dan berwasilah kepada beliau. Nah, ini balik ke pertanyaan, bahasanya ada berapa manakib dari berapa versi? Ya, sepengetahuan saya banyak sih. Yang saya tahu satu versi Jawahirul Ma'ani yang mu'alifnya adalah beliau Syekh Jauli Umar Al-Fasirwani. Yang kedua yang mungkin tertuang adalah manakib Nurul Burhan. Nurul Burhani itu kalau bisa tahu Jawa Rumah ini tuh hampir-hampir mirip dengan Nurul Burhan, hampir
Ada lagi versi Musakisah Jember. Itu juga punya manakib. Manakib versi Syakholil Bangkal. Mune wong Nahdlatul Ulama simbule pakai tasbih keliling ning lah termasuk for sampel niki wonten. Pakai tasbih keliling dari anggota nak ana kesulitan upama urusan dunia mboten kok diparingi duit mboten mesti donga. Kang tulung silaturahim menikah mat aku duwe kajat ini aku ora sempat nanya maca nama nakib sampai cek istiqomah bacakan. Pulang kan mau nggak mungkin sampai lupa. Jadi rasa tak cerita no saya ini. Kenemenen kalau saya ini. Nek ada tiga belang no tuh udah cocok aku. Aku belak belakan mawon. Contoh kan sirat kepingin melamar ngajar nenggoni Al-Azhar bagaimana? Kan aku kepingin ngajar nenggoni Al-Azhar. Aku rasa sempat macam mana tuh gawe proposal terus. Silaturahim Kak Ahmad, assalamualaikum. Kulo nyeten, saya mak ini. Nanti kalau ada gaji pertama aku serahkan ya, nampak mana gitu. Nah, uang itu nyambung. Enggak tahu dimakan atau diserahkan dengan gurunya, aku enggak tahu karena dia tuh punya sertifikat untuk ngijazahi umat. Kang Ahmad ini, mulai pelajar ini gara-gara duwe sertifikat. Kalau aku enggak punya.